Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel Ustaz. Bagi yang belum subscribe, subscribe dan like, share kepada orang lain supaya awak semua dapat info-info terkini daripada channel Ustaz. Okey. Hari ini kita punya subjek kita adalah sirah dan tajuk pada hari ini ialah tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Yang pertama, dada baginda dibedah oleh malaikat. Masa Nabi kecil, dada Nabi dibedah oleh malaikat sebab malaikat nak sucikan hati Nabi. Malaikat basuh hati Nabi itu dengan air zam-zam. Yang kedua, awan sentiasa menaungi baginda. Oh, ke mana saja Nabi pergi, ada je awan yang duduk atas Nabi. Yang menaungi Nabi. Ke mana saja Nabi pergi. Yang ketiga, tanda di belakang tubuh Nabi Muhammad SAW. Dekat belakang Nabi ada tanda yang Nabi adalah seorang Nabi. Peristiwa yang Nabi pergi ke Syam, bapa saudara Nabi pergi jumpa pendeta pada masa itu. Awal tak silap Ustaz, pendeta tu cakap ke bapa saudara Nabi tu, Abu Talib tu, ini adalah Nabi akhir zaman berdasarkan tanda yang berada di dalam di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pendeta itu suruh Abu Talib, bapa saudara Nabi, bawa Nabi balik cepat-cepat. Takut diketahui oleh orang Yahudi. Peristiwa pembedahan dada Nabi Muhammad SAW. Okey, itu dia. Berlaku ketika Nabi berumur 4 tahun. Masa itu Nabi kecil lagi 4 tahun. Okey. Yang kedua, ketika itu baginda tinggal bersama ibu Sultan Halimah Sa'diyah. Yang ketiga, dua malaikat datang membedah dada baginda. Malaikat Jibril mencucikan hati baginda dengan air zam-zam. Dua, masa Nabi kena bedah dada. Nabi masa tu Nabi tinggal dengan Halimah Sa'diyah. Masa tengah Nabi main tu, tiba-tiba ada dua malaikat datang ke Nabi dan malaikat Jibril mencucikan hati Nabi dengan air zam-zam. Kemudian hati Nabi dimasukkan semula ke dalam tubuh baginda. Lepas malaikat Jibril cuci dengan air zam-zam, malaikat Jibril pun masukkan semula hati Nabi ke dalam tubuh baginda. Kepentingan peristiwa pembedahan daripada Nabi Muhammad SAW sebagai isyarat kerasulan Nabi. Nabi terpelihara daripada dosa sebagai persediaan Nabi untuk menerima wahyu, menghiasi Nabi dengan sifat terpuji. Okey. Dan latihan seterusnya, apa yang awak semua kena buat adalah klik balik link yang satu lagi. Dia akan keluar macam ni. Buat ni, dia dah buat, tekan mula ni, dia dah buat. Contoh, apakah tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW? Apa tanda dia? Boleh jawab, pilih tiga jawapan. Tanda baginda dibedah oleh malaikat, awan sentiasa menerima baginda, tanda di belakang tubuh baginda. Tadi Ustaz dah cakap tadi kan, yang mana satu? Berapa Nabi kena bedah? Tanda, siapa nama ibu sebuah Nabi? Malaikat yang mencucikan Nabi, hati Nabi tu siapa? Malaikat yang Ustaz dah beritahu tadi kan? Malaikat yang mencucikan hati Nabi tu, dia guna air apa? Kopi, sirap, air laut, air sama. Dia dah siap, awak akan dapat satu markah. Bila dapat satu markah, buat screenshot ke Ustaz. Dan screenshot dan hantar ke WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.